Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Nasihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit nasihat pada hari ini yang kita paparkan kepada seorang istri. Duhai istri, sering kita mengeluh kepada suami. Bahkan ada kala sering kita menyalahkan suami. Bahkan kadang jua kita membentak-bentak suami. Pernahkah kita bayangkan mengapa hari ini begitu banyak manusia di dalam penjara dan statusnya adalah status seorang suami? Jawabannya karena ia ingin mencari nafkah. Walau yang ia lakukan satu kesalahan yang ia perbuatkan yang dibencikan Tuhan, akan tetapi semua itu ia lakukan demi membahagiakanmu. Semuanya ia perbuatkan untuk menyenangkan hatimu. Semata-mata ingin engkau bahagia. Semata-mata ingin engkau senang, wahai para istri. Tapi apa yang kau berikan untuknya? Kasih sayang yang ia berikan, malah engkau balas dengan cacian dan makian. Duhai para istri, tidakkah engkau membayangkan betapa banyak keringat yang keluar dari badannya yang semata-mata hanya ingin membahagiakanmu? Berapa lelah badannya yang semata-mata ingin menyenangkanmu? Maka santuni dia, spor dia, beri dia semangat agar ia tidak kecewa dengan apa yang telah ia lakukan untuk membuat engkau bahagia. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat kepada seluruh sahabat. Amin ya rabbal alamin.